semoga aja nih benar-benar ngerekam guys, karena indikator lampunya itu ngerekam. Eh, itu ada beat guys. Kenapa tuh? Ada apa bos? Ini kok berhenti? Kenapa ini? Oh bensin guys, bensinnya entek. Ada CRF plat putih juga tuh guys, masih baru tuh motornya. Lampu kuning coy, hati-hati ya kalau lampu kuning tuh. Wah ramai banget lah pokoknya mah San Mori kali ini. Sebenarnya sih gue punya sih kalau Google Cross, kacamata cross gitu. Mungkin kalau kalian yang udah ngikutin channel gue lama ya tahu guys ya. Google Cross gue itu Osbe coy. Ya itu Google Cross nggak mahal sih guys, nggak mahal-mahal banget ya. Itu emang harganya bisa dibilang kalau untuk Google Cross murah, kalau Osbe itu terjangkau gitu maksud gue. Tapi nggak gue pakai Google Cross-nya, soalnya gue nggak tahu nih, baru nggak pengen pakai. Ya sebenarnya udah dari kapan ya? Udah dari lumayan lama sih gue nggak pakai. Pokoknya baru nggak pengen pakai aja. Tapi apa namanya? Kalau kayak tadi gitu kan air muncrat-muncrat sih, enaknya sih pakai bro. Kamera gue masih hidup nih guys. Kelihatan soalnya kamera gue kalau masih hidup dari apa namanya dari ya dari sini dari helm. Tapi apa namanya, gue mau ngomong, aduh gue mau ngomong apaan guys ya, lupa gue, bentar. Lampu hijau bro. Tapi semoga aja kamera gue ini nggak error guys ya. Semoga aja nih benar-benar ngerekam guys, karena indikator lampunya itu ngerekam. Eh, itu ada beat guys. Nikung coy. Wheel setnya dilihatnya mantep-mantep guys ya, kalau apa, weh airnya nyiprat, ini ada air lagi nih, weh nyiprat coy. Tapi ya wajar ya kalau nyiprat ya, soalnya emang spakbor supermoto itu kan kecil gitu kan, kalau yang pakai spakbor variasi. Kalau yang nggak pakai spakbor ya wajar juga nyiprat ya, emang karena nggak pakai spakbor gitu kan. Wah celana gua kanan kiri kotor nih bos, mulai basah nih guys jalannya guys, tadi padahal udah kayak rada garing gitu. Oh ini bagian kiri yang rada basah coy, kalau bagian kanan mah udah pada garing tuh, udah mulai garing kering. Ini beda, gue juga belum sarapan nih bos, dari pagi banget tadi tuh lapar sih guys gue. Wah ini lewat pasar kah ini? Pasar apa nih coy? Wah ada air. Buat kalian jangan lupa subscribe coy channel gua nih guys ya.
bentar lagi 1000 subscriber, jadi jangan lupa subscribe Subrek coy. Target gue sih apa ya, 1000 subscriber sekarang. Ntar kalau udah 1000 subscriber baru targetnya lebih ke atas lagi. Tuh Rizky tuh guys. Beda si Rizky ini. Kemarin-kemarin ini tuh jarang San Mori guys ya. Cuman sekarang San Mori tuh nggak tahu kenapa kok tiba-tiba San Mori. Padahal kemarin-kemarin ya itu jarang banget gitu. Udah lama gitu kan nggak San Mori, San Mori. Tiba-tiba San Mori sekarang. Tadi sih gua dari rumah tuh habis itu ke rumahnya Rizky. Nah, habis itu baru bareng sama rombongan ini. Oke, tuh bapak-bapak yang acungin jempol, bro. Oh iya nih guys ya, jadi apa namanya, tadi itu kan gue berangkatnya sama Rizky doang tuh, dari rumah Rizky. Terus kan mau bareng apa, sama temannya Rizky yang pakai CRF. Nah, terus pas gue, oke mantap tuh, saling nyapa bro. Nah tadi tuh pas gua apa namanya mau ke temennya Rizky yang pakai CRF, mau ketemu gitu kan, mau gas. Nah ternyata ketemu sama rombongan ini guys. Ini gua kayak nggak sengaja gitu loh ketemu rombongan ini. Tahu-tahu gabung coy. Kenapa tuh? Ada apa bos? Ini kok berhenti? Kenapa kenapa ini? Oh bensin guys. Bensinnya entek. Nah mungkin gue kalau ngebareng sama rombongan ini cuman apa namanya, ke pemamar ketang dulu sih. Itu pun kalau belum ketinggalan coy, soalnya di gambarnya tuh kumpulnya jam 4. Knalpotmu ngebul mawe do. Knalpotmu ngebul. Loh malah ngebul putih. Motor apa? Bekas grass track. Oke lanjut lagi coy. Oh ya guys, by the way tadi tuh kalau misalkan kumpul di apa namanya, kalau misalkan kumpul di pom ini ada apa nih? Oh ada nikahan coy. Wah jalannya udah mulai nanjak-nanjak nih guys. Tadi tuh kalau kumpul di pom Ambar Ketawang tuh apa namanya, kumpulnya sih di gambarnya jam 4 guys. Tapi ya kalian tau lah, ini kan nggak apa namanya, nggak di pom Ambar Ketawang, langsung gas ke waduk seperti yang gue bilang tadi guys. Wah sampai depan tuh coy, kelihatan nggak ya kalau dari kamera? Wah di depan ada tanjakan guys, tanjakan aspal ya, bukan tanjakan tanah. Rem rem bro, rem bro. Nyelip bos. Gas. Nanjak guys, nanjak. Dead dead. Wah ini mataharinya udah mulai terang nih guys, terang benderang tuh. Cahayanya udah pada kelihatan guys ya tuh. Udah mulai banyak cahayanya bro. Kalau tadi kan masih mendung tuh. Wah ini sih kamera gua masih bertahan coy. Semoga aja bisa sampai waduk guys ya. Soalnya ini udah apa ya, udah bisa dibilang cukup lama nih guys gua ngerekam dari tadi, awal-awal ngerekord pas pagi-pagi banget tadi. Semoga aja bisa bertahan sampai waduk ya kan, biar mantap.
Ini beda, gue nggak pakai sarung tangan guys ya. Sebenarnya mah ada sarung tangan di tas, cuman apa namanya, tadi tuh kayak pada gas gitu loh, jadi gue kayak nggak sempet pakai sarung tangan gitu. Jadi ya udahlah, nggak pakai sarung tangan dulu. Ini gue nggak tahu ya, udah deket waduk atau belum. Sebenarnya sih gue udah pernah sih ke waduk Sermo tuh, cuman jalannya lupa gue. Ini aja gue nggak hafal nih jalannya. Soalnya dulu itu pas gue ke waduk itu udah lama banget,